dulu. Namun sudah menjadi kewajiban kita untuk tetap sigap. Dan sigap? Sigap, setia, sehat. Bagi kami, kesiapan adalah hal yang utama. Semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, serta komitmen untuk melayani dengan setulus hati. Semua dimulai dari sini. Nomor antrian D4. Setelah mendapatkan pelayanan, masyarakat pencari keadilan diarahkan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat sebagai bagian evaluasi dari pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sidrap. Layanan pada pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Sidrap meliputi pelayanan kepanitraan hukum, pelayanan subbagian umum, pelayanan kepanitraan pidana, pelayanan kepanitraan perdata, pelayanan bagi para pihak yang hendak memeriksa berkas perkara yang diajukan upaya hukum. Untuk persidangan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Sidrap telah pula menerapkan layanan e-court. Pengadilan Negeri Sidrap telah memiliki layanan surat keterangan elektronik. Kinerja petugas PTSP yang senantiasa sigap turut andil dalam pencapaian nilai evaluasi SIP PPN Sidrap yang selalu berada dalam peringkat teratas nasional. Jadi pada saat ini kita akan melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan dalam PPSP demi mencari keadilan, mendapatkan pelayanan yang seoptimal mungkin. Pengadilan Negeri Sidrap sanggup untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang sudah disepakati. Sebagaimana maklumat pelayanan yang kami tetapkan, kami akan memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan di Kabupaten Sidien dan Merapat. Pengadilan Negeri Sidrap, sigap. Saya, Hernawati SIMH, Ketua Pengadilan Negeri Sidien dan Rapang, beserta seluruh hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sidien dan Rapang, berkomitmen untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang profesional, transparan, dan merdeka, serta mewujudkan Pengadilan Negeri Sidien dan Rapang yang modern, berbasiskan teknologi dan informasi, demi terwujudnya kinerja yang efektif, efisien, dan inovatif. Pengadilan Negeri Sidrap, siap!